Oke boy, balik lagi sama gue Ali Rais di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Video kali ini kembali lagi kita akan mengulas salah satu mobil customer kita. Nah, kebetulan gue lagi ada di ini sih sebenarnya di Semarang. Ini customer dari Tegal ini, tapi jauh-jauh dari Tegal ke Semarang nih. Langsung aja ya. Kita kasih lihat nih di belakang ada, tebak mobil apa? Nah, benar. Ini adalah Toyota Yaris. Ini Yaris Hauke kalau nggak salah namanya ya. Iya bukan sih? Lele. Oh, ini masih yang lele. Lele. Bukan yang Joker. Bukan yang Joker ya? Kalau lele. Joker kan yang terbaru. Yang terbaru. Ini yang masih Yaris lele. Lele. Masih lele. Maklum. Gak main Toyota. Taunya Avanza doang. Ini dia Yaris lele dengan sudah di custom dan kita langsung panggil aja ownernya, kita akan ngobrol sama orangnya. Ini dia. Apa kabar, Mas? Baik. Boleh kenalin diri dulu? Ya, gue Aris dari Tegal. Gue kesini demi Bang Aldin. Disuruh kesini jauh-jauh. Mendekat cuma setengah jam kan Tegal Semarang. Satu jam aja kita. Iya, sini. Tapi kan emang ada urusan juga kan di Semarang. Ada sih, sebentar paling. Sebentar aja ya. Sebentar buat servis ya. Servis dikit. Servis kaki-kaki ya. Kaki-kaki aja. Oh, kaki-kaki mobil. Kaki mobil. Bukan yang lain ya. Mas Aris sekarang kesibukannya apa nih? Kesibukan sih paling dinas. Ya kerja-kerja aja lah. Sambil main ke toko velg yang di Tegal. Di Balistik ya? Balistik. Ngitung-ngitung marketing nih. Bang Haris nih emang sering banget nih nongkrong di Balistik nih. Makasih Bang ya. Tolong dibantu di sana. Enggak ada, enggak rame. Bener. Enggak ada. Makanya setiap hari. Oh, berarti sekarang sepi ya? Udah pulang lagi. kemarin sepi nih. Kemarin sepi enggak ada apa sepi. Makanya sekarang balik ke Balistik. Jangan tadi ini. Tadi mau berangkat aja sepi. Ya, jangan dong. Udah entar bilang. Ya udah. Oke. Okay. Bang Haris mau nanya dong. Apa sih alasan Bang Haris beli mobil ini? Kalau untuk beli mobil ini dari mama. Kalau mobil dari mama, terus juga dari dulu pinginnya Yaris yang ini. Setelah itu kebetulan mama udah melungsurkan, berarti bukan melungsurkan sih. Apa dong? Mewariskan. Mewariskan gitu. Ya. Masih ada, berarti belum mewariskan. Gak ada. Emang udah nggak ada. Udah nggak. Makanya dia udah berani ini nih, bang. Coba bang. Gua kalau mau itu milih-milih bang. Gua juga milih. Gila lu. Ya berhubung juga seneng sama mobil ini, ya udah satu hati lah. Terus kenangan juga ya, dapat kenangan juga. Jadi akhirnya maunya gantengin mobil ini aja. Ya digantengin lah. Terus juga titipan dari mama, kalaupun nggak ada ya digantengin lah mobilnya. Ada pesennya begitu ya? Ada digantengin. Mobilnya gitu. Harus digantengin. Ada. Iya. Oke. Semua. Ini udah berapa lama nih pakai mobil ini? Aku ini berarti dari tahun 2019. Berarti udah mau 2 tahun ya? Belum. Kan 2019? 2019 baru beli. Oh. 2020 bulan Juli. Belum setahun berarti? Belum ada setahun. Terus gimana? Setelah beberapa bulan menggunakan Yaris Lele ini apa? Boleh jelasin ininya kalau experience-nya? Yaris Lele enak sih, nyaman, terus stabil juga. Apalagi kalau dekat di velg. Itu. Mantap. Kalau udah kan di velg, udah. Selesai. Stabil ya. Lep enak. Nah, Mas Haris, apa aja nih yang udah dimodif mobilnya? Aku di sini sih main standar aja sih, perdam full, pintu, kabin atas bawah. Velg sama tambah subwoofer belakang aja. Subwoofer untuk ini ya, apa memaksimalkan audio dari standar audio ya aja, iya. Oke. Okay. Head unit masih standar. Head unit masih standar. Kali aja. Yang penting kan suaranya. Apa nah, kali aja. Kali aja pemasukan tapi ya anu, kali aja ada yang masuk bisa terus, diobrolin nanti bisa diobrolin bisa dibalik semua itu ada. Mas Aris, boleh ceritain pengalamannya nggak waktu ganti velg di Balistik itu seperti apa? Aku ganti velg di Balistik itu orangnya enak-enak sih, terus juga untuk ke depan apa ya maksudnya untuk ke depannya, ke belakangnya, ke samping apa gimana
Yang jelas pelayanan enak banget. Enak, ramah, orangnya diajak bercanda, diledekin, ditambah lagi di Maido apa? Ya sama itu, dibikin panas, diledekin gitu, diomongin kayak apa, care-care aja. Jadi waktu di Cirebon juga sama. Berarti emang udah kenal sama ya, orang tokonya udah dari Cirebon? Udah dari Cirebon aku udah kenal. Setelah dia pindah ke Tegal, ngabarin akhirnya udah sering main ke situ. Akhirnya jadi sering main ke toko? Sering main ke toko. Ada ini nggak pesan dan kesan khusus untuk velg, untuk HSR wheel atau mungkin untuk toko balistik? Kalau untuk HSR, velg-velgnya dikomplit lagi ukurannya, di fullin stoknya di toko, ban-ban juga sama sih. Kalau ban udah melimpah, velg aja. Dipenuhin, ukurannya diperbanyak lah ya, supaya bisa banyakin variasinya gitu ya. Kalau untuk balistik ya kerjanya makin bener aja. Makin apa? Makin bener. Berarti sekarang nggak bener, Mas? Udah bener. Oh, udah bener. Biar tambah bener lagi. Maksudnya ditingkatin lagi. Tingkatin ya? Lagi. Terus pelayanannya udah baik, dibaikin lagi. Iya. Ya dibaikin, banyakin gratisan gitu. Bener. Tapi kita banyak gratis kok. Gratis nitrogen, gratis tambal ban, gratis balancing. Kan baru gratis itu. Kan udah banyak. Oh, gratis semir. Gratis semir. Semir. Aku sih tuh kalau nggak semir nggak anggap dong. Jadi kalau datang minimal ban harus kinclong lah ya. Iya. Ban kinclong, velg kinclong. Bener. Ya udah, Mas Aris sekali lagi terima kasih banyak sudah menyempatkan HSR Wheel. Oke. Siap. Segitu dulu videonya, lumayan ya, dapat pengalaman baru lagi nih. Ternyata orang toko pun juga bisa diajak nongkrong. Ayo kalian langsung datang ke toko, nongkrong di toko, ya kan? Gua Aldi Rasyon undur diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR.